Nah guys, kita lewatnya di depan Mall Taman Anggrek karena mallnya masih tertutup, jadi kita harus lewat depan. Ini kayak jalan kaki aja digerak-gerakin gitu guys. Berikutnya aku mau coba yang ini guys. Ini kayak duduk, diangkat-angkat gitu. Pakai beban kita sendiri. Hai guys, selamat pagi. Hari ini kita mau olahraga. Nah, seperti apa keseruannya? Kalian harus tonton video ini sampai habis. Nah guys, kita lewatnya di depan Mall Taman Anggrek karena mallnya masih tertutup, jadi kita harus lewat depan. Itu kok aku lagi nge-vlog juga. Oh, mau foto. Oh, dia lagi foto-foto guys. Ini kita lewatnya depan Mall Taman Anggrek. Ini masih jam 8 ya? Jam 8. Panas, juga enak banget. Panasnya enak banget guys. Ini kita taruh dulu mic-nya di sini. Oke. Kita akan ke depan apartemen Taman Anggrek. Oke guys, ikutin terus ya. Yuk. Kita udah sampai di depan Mall Taman Anggrek. Aduh, ngos-ngosan dong. Padahal dari tadi cuman jalan kaki aja. Tapi lumayan. Hari ini juga panasnya terik banget guys. Jadi enak. Dan hari ini kayaknya kita cuman jalan kaki aja. Nggak main badminton kayak kemarin-kemarin. Panas. Di Plaza Lobby Taman Anggrek. Ini adalah jogging track area untuk para penghuni guys. Jadi kalau bukan penghuni dia nggak bisa jalan di sini. Nah, bagus kan? Kalau Sabtu pagi atau Minggu pagi banyak yang jalan di sini. Tuh koko. Ini ada kolam renang juga di sini. Di sini kolam renangnya banyak. Ada si satu. Terus nanti ada 2, 3 kalau nggak 4, ada 4 guys. Oke guys, sini ada area bermainnya untuk anak-anak. Bisa kan? Oh, ke sana. Kira mau belok ke sana. Aku agak ngos-ngosan karena pakai masker guys. Ini ada Anggrek Cafe pagi pak ya.
rame kan kalau di sini. Cemila dulu. Enggak, aku tadi udah. Yang aku juga. Iya. Aku tadi udah ngemil-ngemil. Nah, ini kolam renang yang kedua. Kolam renang baby balita. Ini di sini ada kolam renang lagi. Oh, tiga. Bagus ya. Walaupun ini apartemen udah cukup lama, tapi kondisinya cukup terawat guys. Tamannya, kolam renangnya bagus banget. Jogging tracknya juga bagus. Kolam renang yang keempat, guys. Ini kemarin kita renang di sini ya. Iya. Ini tembus ke belakang sana, guys. Tapi masih terawat banget ya. Area lapangnya guys, biasanya di sini digunakan untuk event. Yuk, nih, kalau ada acara dari warga-warga sini, mereka biasa bikin acara di sini. Oke bang. Sekarang aku mau main alat ini ya. Ini kayak jalan kaki aja digerak-gerakin gitu guys. So. Cuman agak susah juga ya. Oke, berikutnya aku mau coba yang ini guys. Ini kayak duduk diangkat-angkat gitu. Pakai beban kita sendiri. Lebih enak yang ini sih guys, lebih berasa di tangan sini kanan kiri bebannya. Nah ini Koko juga lagi nyobain alat yang tadi aku pakai. Terus capek. Baru mau disamperin udah capek, udah capek ternyata guys. Minum mana tadi? Itu di situ. Oke guys, sampai di sini dulu videonya. Sampai ketemu di video-video berikutnya dan keseruan-keseruan berikutnya. Terima kasih yang udah nonton video saya sampai habis. Jangan lupa untuk selalu like, comment, dan subscribe. Thank you.